teman-teman, balik lagi di channel gua di Hobi Quick Reaksi. Jadi kali ini gua dapat beberapa contoh layangan dari Sukhoi. Nah, di sini gua mau ngasih tunjuk ada layangan Arkendes. Nah, si Bang Nasir di sini layangan Arkendes yang warna kuning, ada yang putih, dan satu lagi yang Jawa burung hantu. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat apa ini layangannya, yang ini berat ya. Yang ini sedang. Kalau yang kuning dia sedang. Nah, kalau teman-teman mau lihat arahnya seperti ini, dari garis tengahnya seperti ini, dan sampingnya sayapnya dia lebih lebar dia. Kayaknya kalau kayak gini, kalau saya lihat enak buat ngobok. Nah, yang satu lagi juga hampir mirip. Oke. Dari akunya buat ngobok. Nah, yang ini sedikit beda nih. Ini buat jepretan atas nih biasanya. Ini. Biar lebih kecil dia. Kalau dilihat dari akun. Sayangnya lebih lebar di sini daripada Arkendes yang biasa. Ini lebih lengkung, ini lebih rata. Nanti kita mau cobain layangan ini di lapangan seperti apa manuvernya. Dan satu lagi, selain layangan Arkendes, di sini juga ada layangan GPI. GPI ini yang punya itu Semoga Berkah Kite Never Die. Nah, sini ada Semoga Berkah. Ini beda nih teman-teman. Nah, ini lebih ringan ya. Kalau saya lihat dia lebih ringan. Seperti ini. Sama argunya ini merah atau biru nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi argunya seperti ini. Dia lebih ke buat kejepretnya aja. Untuk manuvernya nanti kita lihat seperti apa nih. Oke teman-teman, nanti kita lihat di lapangan seperti apa. Oke. Kita sekarang mau cobain layangan Arkendes dulu ya, warna kuning gimana? Anjir, keras argunya berat, enak banget ya buat manuver-manuvernya, dan untuk loncatan jepretannya juga enak. Jadi kita lihat layangan yang kedua ya. Ini mau nyobain Arkendes yang warna putih ya. Sama lah saya bilang, sama yang kuning. Nah, kita nyoba layangan Arkendes yang terakhir.
ini layangan terakhir dari Arkendes ya. Yang ini yang gambar burung hutan, burung hantu. Kita mau cobain ya. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, kalau layangan ini tujuannya sebenarnya untuk ngobok. Tapi kalau untuk jepretannya bagusan yang untuk yang merah sama yang putih sama yang kuning yang pertama ya. Tadi saya kasih tahu. Jadi ini buat ngobok cepat. Tapi untuk jepretnya loncatannya sedikit aja, tapi tetap aja ada loncatan gitu. Hanya kalau untuk loncatan enakan yang kuning dan yang putih. Itu dulu dari saya. Ciao.